Bermain di babak penyisihan PON Aceh Sumut 2024, tim bola tangan Aceh Putri tidak bisa bertanding melawan tim Jawa Barat setelah banyak pemain bola tangan Aceh mengalami cedera. Pertandingan yang dilangsungkan di GOS Aceh Barat, tim Jawa Barat dinyatakan menang WO. Kepastian banyaknya pemain yang cedera diungkapkan oleh manajer tim bola tangan Aceh, Sahrial, kepada technical delegate cabur bola tangan. Sesuai dengan peraturan bola tangan, bagi tim yang tidak bertanding atau WO, maka secara otomatis skor menjadi 20-0. Selain bola tangan putri, cabur bola tangan tim Aceh Putra juga dinyatakan gugur dan tidak masuk ke babak selanjutnya. Dari manajer Pak Sahrial, manajer tim Aceh, itu memberitahukan bahwa tim Aceh tidak bisa hadir dikarenakan banyak pemainnya yang cedera dan mereka harusnya hari ini melawan dengan tim Jawa Barat. Kalau untuk tim Aceh, putra dan putri dua-duanya berada di peringkat bawah, jadi tidak lolos untuk babak selanjutnya. Tim bola tangan putra yang lolos ke babak 8 besar yaitu Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan tim bola tangan putri yang lolos babak selanjutnya yaitu Kalimantan Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali.